Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la habisha li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada pada 2 Ramadan dan pada kali ini disebabkan oleh situasi semasa yang kita hadapi, maka kita bersiaran dengan cara yang berlainan sedikit melalui live FB yang insyaAllah sama-sama dalam 30 minit yang akan datang ini kita akan kongsikan satu perisian tentang Ramadan yang tajuknya saya telah pilih, iaitu berkenaan dengan bagaimanakah Ramadan boleh kita ambil pengajaran daripadanya untuk menjadikan diri kita ni lebih termotivasi, ataupun bagaimanakah Ramadan ini boleh menjadi satu sumber resource bagi kita untuk kita jadikan dia sebagai satu sumber untuk memotivasikan diri. Jadi saya akan cuba menjawab dua soalan penting ini dalam 30 minit yang akan kita bersama ni. Soalan yang pertama ialah apakah yang tersirat dalam Ramadan yang boleh memotivasikan, boleh mengubah diri kita, menjadikan kita bersemangat untuk kita mencapai Ramadan yang paling baik setakat ini untuk diri kita. Jadi macam mana kita nak capai Ramadan yang terbaik pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lepas? Apakah dia perkara yang kita boleh ambil pengajaran yang tersirat daripada Ramadan itu sendiri? Yang kedua ialah apakah pengajaran Ramadan secara umumnya yang boleh kita manfaatkan untuk kita perbaiki kehidupan kita secara umumnya? Jadi dua soalan tu adalah sama-sama terkait jawapannya. Yang pertama ialah tentang bagaimana kita boleh menjadikan Ramadan ini Ramadan kita yang terbaik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Keduanya ialah bagaimana Ramadan ini akan memberikan kita juga pengajaran-pengajaran yang tersirat untuk kita perbaiki kehidupan kita secara umumnya. Jadi kita akan baca Ramadan ini sebagai satu peristiwa yang mengandungi beberapa perkara yang boleh kita manfaatkan pengajaran-pengajaran yang tersirat pada dia. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita ingin mengubah hidup kita ataupun kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini yang terbaik, ialah Allah Ta'ala telah menjadikan satu keistimewaan pada Ramadan ini dengan memberikan kita insentif yang tidak kita dapati pada bulan-bulan yang lain. Jadi menjadikan sesuatu itu ada ganjarannya dan juga ada insentifnya, adalah sesuatu yang akan menggerakkan kita, menjadikan kita entice the people macam mana to move forward, how to change yourself. Benda-benda yang akan mengubah diri kita disebabkan oleh ada ganjaran. Jadi kita pada Ramadan kali ini, kita jangan lupa bahawasanya ini adalah merupakan peluang. Kalau umpama kata boleh kita bandingkan pada hari-hari yang biasa, kalau umpama kata di luar Ramadan pun, kalau umpama kata terdapat jualan yang tertentu dengan harga yang tertentu, tapi pada ketika kesempatan Ramadan ini dengan harga yang dahulunya kita boleh mendapatkan satu item, pada Ramadan ini kita boleh mendapatkan 70 item dengan harga yang sama. Jadi ini merupakan satu insentif yang luar biasa. Jadi Allah Ta'ala meletakkan keistimewaan Ramadan ini pada pahala insentif yang berganda. Dalam sebuah khutbah yang Rasulullah kongsikan bersama kita pada penghujung Syaban, hujungnya yang Allah Ta'ala, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang mendekati dirinya kepada Allah pada bulan Ramadan itu dengan melakukan amalan kebajikan, amalan sunat, maka ia mendapat pahala seperti melaksanakan perintah yang wajib. Begitu sekali. Dan sesiapa yang melakukan satu amalan yang wajib pada bulan Ramadan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu.
Jadi ada gandaan, dan gandaan itu ada juga pada beberapa perkara yang lain berganda dengan lebih daripada itu. Jadi dengan adanya insentif yang sebegini, kita jangan lupa dia adalah sesuatu yang bukan datang pada tiap-tiap bulan dan tiap-tiap masa. Bahkan Allah wa'alam, kita tak tahu sama ada kita ada mempunyai kesempatan ataupun tidak untuk kita sama-sama kecapi peluang untuk kita berpuasa Ramadan sekali lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi yang pertama tuan-tuan adalah tentang insentif. Jadi kita kena faham yang bahawasanya ini adalah peluang. Jadi peluang yang tidak akan kita dapat pada waktu-waktu dan ketika-ketika yang lain. Yang kedua yang mengajar kita pada Ramadan ini adalah perasaan empathy. Perasaan empathy ini dia adalah satu perasaan yang mana kita try, kita cuba untuk meletakkan diri kita pada situasi orang yang lain. Jadi apabila kita berlapar, kita merasakan kesusahan orang lain. Jadi kalau umpama kata kita mempunyai mentaliti dan psikologi orang yang faham keadaan orang lain, maka kita akan lebih faham. Kalau umpama kata kita nak berjaya, kalau umpama kata kita nak mengelak daripada duka, kalau umpama kata kita nak mengelak daripada kegagalan dalam hidup, jadi kita kena bayangkan diri kita supaya kita letakkan diri kita itu sama. Apakah perasaannya kalau kita gagal? Apakah perasaan yang umpama kata kalau kita berjaya? Jadi empathy ini adalah satu perasaan yang di dalam Ramadan ini disuburkan lagi. Empathy ini adalah satu perasaan yang dalam Ramadan ini disuburkan lagi. Disuburkan lagi dengan kita Allah Ta'ala beri peluang untuk merasa. Kalau orang susah, oh inilah rasanya. Tak makan, berlapar, susah nak dapatkan rezeki dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu dalam Ramadan ini sendiri tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pada hadis yang mengatakan barang siapa yang memberikan berinfak untuk seseorang itu berbuka puasa, maka pahala orang tersebut adalah sama dengan pahala dia. Jadi itu merupakan satu peluang sekali lagi yang kita kena sama-sama rebut. Jadi bila ada perasaan empathy disuburkan sebegitu, barulah kita faham tentang bagaimanakah kita nak melakukan yang terbaik, mengelakkan daripada kita jatuh ke dalam satu jurang kesalahan yang tertentu dan sebagainya. Jadi yang nombor dua, yang pertama tadi kita dah sebut tentang insentif, yang kedua kita sebut tentang empathy. Yang ketiga juga, Ramadan ini memberikan kita tentang betapa pentingnya mempunyai satu kehendak kolektif. Maksudnya kita dalam beberapa perkara kita tak mampu nak buat perkara tersebut bersendirian. Jadi dalam Ramadan ni kita lihat bagaimana dalam aktiviti berpuasa ni seluruh ahli keluarga kita bersama dengan kita. Jadi malam kita sama-sama bersolat tarawih, sama-sama bertadarus dan sebagainya. Dan juga kita dapati kalau dalam keadaan yang biasa sebenarnya agak susah untuk kita berpuasa menahan lapar dengan sebegitu rupa. Tapi disebabkan oleh orang-orang yang keliling kita, sesiapa yang bersama dengan kita tu, jadi kebersamaan itu memberikan satu semangat. Jadi nombor tiga ni, kalau umpama kata kita nak menjadikan diri kita ni lebih baik, jadi kita kena faham yang kita tak boleh nak buat sesuatu tu bersendirian. Bahkan kita sentiasa kena bertanya, sama-sama berkongsi pendapat, bagaimanakah kita nak mengubah hidup kita. Dalam puasa juga dimemberikan kita pengajaran yang tersebut. Macam mana kita lihat orang lain, bahkan kadang-kadang kita regardless lah tentang hukum merokok dan sebagainya, orang yang merokok ni dia boleh tahan pula dalam keadaan dia berpuasa tak merokok. Jadi kita lihat benda tu merupakan satu benda yang berat bagi para perokok ni kalau umpama kata nak dilaksanakan di luar daripada bulan puasa. Soalannya kenapa? Sebab apabila melihat orang lain sama-sama mampu membuat sesuatu, maka itu memberikan kesan yang besar pada diri kita. Jadi nombor tiga adalah tentang kolektif. Jadi umpama kata kita perlu lihat orang lain, kalau orang lain buat sama-sama, maka kita sama-samalah bersama dengan mereka. Kalau kebaikan, kalau orang tadarus, kita tadarus. Kalau orang salat malam, kita salat malam dan sebagainya. Jadi benda ini memberikan kita satu advantage bagaimana kita boleh menjadikan puasa kita ini lebih baik, dan juga termasuk dengan bagaimana dia boleh menjadikan kehidupan kita ini secara umumnya lebih baik. Kalau kita perhatikan orang, kita ambil benda-benda yang baik sama-sama dan sebagainya. Nombor empat, tuan-tuan dan puan-puan, puasa ini dia memberikan kita peluang melihat kemampuan diri sendiri. Diri kita ni kemampuan macam mana. Jadi dia memberikan kita satu tips, satu clue tentang apakah yang mampu kita buat, apakah yang tak mampu kita buat. Jadi kadang-kadang kita tengok bagaimana kita perlu membezakan dengan apa yang kita rasa kita boleh buat
dengan apa yang sebenarnya kita mampu buat. Jadi apa yang kita rasa dengan apa yang kita mampu adalah dua perkara yang tak sama. Jadi contoh yang paling mudah kita lihat bagaimana kalau sekiranya lah dulu-dulu kita ada bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan itu apabila kita melihat semua makanan, minuman di kiri dan kanan kita, kita rasa nak ambil, nak beli, nak makan, nak rasa semua. Jadi dalam keadaan itu kadang-kadang kita lupa yang kalau sekiranya pun semuanya telah kita lambatkan atas meja kita waktu kita berbuka, kita hanya mampu menghabiskan sebahagian daripada apa yang kita beli tadi. Jadi maksudnya dalam Ramadan ni dia memberitahu kita, kita perlu membezakan kalau kita hendak berjaya dan menjadikan Ramadan ini yang terbaik. Kita perlu membezakan di antara dua perkara ni, iaitu apakah yang kita rasa kita mampu dan apakah yang sebenarnya kita mampu. Jadi ini adalah pengajaran yang seterusnya tentang Ramadan itu sendiri. Seterusnya, tuan-tuan, yang kelima yang dapat kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita sama-sama menjadikan Ramadan ini yang terbaik dan juga untuk kita jadikan Ramadan ini sebagai pemangkin, sebagai satu pendorong bagi kita untuk kita mengubah kehidupan kita secara umumnya, ialah yang berkaitan dengan poin nombor 4 tadi, apabila kita tahu tentang kemampuan diri kita. Yang kelima adalah kita juga diberikan peluang untuk mengawal tingkah laku. Jadi maksudnya dalam keadaan ini, elemen kemampuan menahan, mengawal diri kita ni adalah penting dalam kita nak mencapai Ramadan yang terbaik, dalam kita nak mencapai kehidupan yang lebih baik. Maksudnya we must be in control. Kita mesti dalam keadaan mampu mengawal diri kita. Disebabkan oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dalam hadis baginda Rasulullah, banyak orang ingat bila kita cakap pasal puasa ni, kita cakap tentang waktu sedang berpuasa. Sedangkan puasa dan Ramadan itu dia adalah meliputi siang dan malamnya. Maksudnya dalam keadaan ini, dalam keadaan kita beriftar, berbuka puasa contohnya, banyak dalam kalangan kita yang struggle, yang kita berjuang untuk mengawal kemahuan kita di waktu kita berbuka puasa. Macam kita sebutkan tadilah, sebelum berpuasa nak macam-macam, tapi bila dah berbuka puasa pun kita rasa kita nak makan macam-macam. Jadi di situlah letaknya ujian kepada kita, bagaimana kita mampu untuk mengawal diri kita waktu dalam keadaan kita nak berbuka. Jadi di waktu itu adakah kita mampu mengawal rasionalnya diri kita ini apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran makanan tadi. Jadi ini merupakan satu pengajaran halus dalam Ramadan. Kita lihat dalam hadis Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam berbuka hanya dengan beberapa biji tamar dan air. Jadi hadis itu bukan sekadar untuk menunjukkan tentang Nabi berbuka dengan makanan yang ringkas sahaja. Memang ada dia punya aspek-aspek kesihatannya dan lain-lain. Tapi dia juga memberikan kita satu pengajaran yang tersirat dalam keadaan kita hendak berbuka, di manakah letaknya kemampuan kita untuk mengawal diri. Jadi kat situ ada kadang-kadang kita makan dengan semakan-makannya, semahu-mahu je dan sebagainya. Ada di antara kita yang mampu, alhamdulillah. Jadi Rasulullah memberikan kita satu contoh, kalau umpama kata kita hendak berbuka, jadi kita perlu mengawal diri kita. Memang ada temptations, memang ada macam-macam bentuk tarikan makanan yang tadi telah pun kita beli dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, puasa itu juga adalah berkenaan dengan bukan sekadar menahan diri pada waktu kita sedang berpuasa, tetapi juga mengawal diri dalam keadaan kita selepas daripada berbuka. Jadi kat situ penting. Jadi hadis yang berkenaan dengan Nabi berbuka dengan tamar itu bukan sekadar pengajarannya adalah tentang ringkasnya apa yang Nabi berbuka dari segi makanan, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana kalau dalam keadaan kita lapar, apakah kita mampu untuk mengawal tindakan kita, emosi kita. Jadi di situ satu perkara, satu pengajaran yang halus yang perlu kita sama-sama fikir-fikirkan.
Jadi kita boleh hari-hari, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbuka tu kita tengok setakat manakah kemampuan kita mengawal diri. Adakah dalam keadaan, sebab apa, kadang-kadang dalam masalah kita berpuasa ini adalah kita lebih kepada hendak menggantikan apa yang kita hilang. Jadi kalau puan kata sahur, bila kita bersahur tu lebih kepada kita fikirkan bagaimana aku boleh makan makanan untuk aku kekal mampu dan kenyang sampailah aku berbuka. Jadi bila berbuka tu pula mentaliti dia, bagaimanakah waktu aku berbuka ni dapat menggantikan pula apa yang sepatutnya aku makan siang hari tadi. Jadi itu merupakan satu mentaliti yang hanya akan menjadikan diri kita ni sebagai seorang yang tetap tunduk kepada nafsu kita. Yang mana nafsu tu sendiri adalah sesuatu yang bulan puasa ini cuba kawal. Jadi kat situ, jadi kita perlu ambil pengajaran kat situ tentang kalau umpama kata kita nak jadikan Ramadan ini yang terbaik, maka kita perlu melihat bagaimanakah kemampuan kita untuk mengawal tingkah laku kita sendiri, mengawal emosi kita sendiri. Jadi ini di antara ingredients untuk kita menjadi seorang yang akan mendapatkan Ramadan ini, Ramadan yang terbaik, dan secara umumnya akan menjadikan kita lebih in control dengan kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita secara umumnya lebih baik, insyaAllah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, di antara pengajaran tersirat di dalam Ramadan ini ialah dia memberikan kita satu pengajaran tentang pentingnya membuat persediaan. Membuat persediaan. Jadi membuat persediaan ni contohnya apabila kita bersahur. Tadi kita bercakap yang pertama tadi tentang insentif yang keenam ini adalah tentang peri pentingnya kita menjadikan diri kita ni bersedia. Jadi bila ada disyariatkan, bila ada disebutkan tentang kepentingan sahur, pahala dan sebagainya, maka kita ambil daripada keadaan di mana sahur itu sendiri diperingatkan untuk kita jangan tinggal, jangan lupakan. Ada tersirat di situ tentang bagaimana pentingnya kita membuat persediaan. Maksudnya di dalam Ramadan ini, di samping kita mengambil kesempatan, tetapi kita juga mengambil kesempatan untuk membuat persediaan. Jadi persediaan ini adalah merupakan sesuatu yang umum kalau dalam untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Jadi kita perlukan satu persediaan. Bila persediaan ni, ahli psikologis bercakap tentang bagaimana we must anticipate. Kalau dalam pengurusan umum, biasanya kita cakap tentang risk management. Jadi kita bercakap tentang ilmu-ilmu yang begini. Sebenarnya ada kita dapati di dalam amalan puasa kita ini. Kita kena bersedia. Kita perlu bukan sekadar bersedia, menyiapkan diri kita. Apakah sebenarnya cara yang terbaik untuk kesiapkan diri kita. Jadi ini adalah pengajaran yang keenam daripada Ramadan, bagaimana ia mampu menjadikan diri kita mendapat Ramadan yang terbaik insyaAllah pada kali ini, dan mampu menjadikan kita seorang yang mampu mengubah hidup kita secara umum. Yang ketujuh ialah dalam insentif yang diberikan tadi, dalam keadaan kita diminta bersedia, Ramadan itu secara umumnya, Ramadan itu sendiri adalah merupakan satu platform untuk kita membuat sesuatu yang berbeza. Boleh kita katakan apa yang kita buat di Ramadan ini adalah sesuatu yang berbeza, yang kalau pun berbeza itu boleh saya katakan juga luar biasa, di luar daripada kebiasaan apa yang kita buat pada bulan-bulan yang lain. Jadi maksudnya apa di situ? Maksudnya kalau kita hendakkan sesuatu itu, kita nakkan kecemerlangan, kita tak boleh dalam keadaan kita laissez faire, dalam keadaan kita biasa-biasa saja nak membuat sesuatu. Sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang unggul itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan sesuatu keluar biasaan. Jadi kita tengok dalam Ramadan ini kita buat perkara-perkara yang kita tidak buat pada bulan-bulan yang biasa. Kita sembahyang tarawih, kita cuba nak tadarus Al-Quran, bertilawah. Kita cuba bersungguh-sungguh mendapatkan satu malam yang disembunyikan waktunya. Kita tak tahu, tapi 10 malam terakhir. Jadi dalam life, dalam kehidupan pun tuan-tuan dan puan, kita tahu kalau puan berkata kita nak ubah kepada sesuatu yang lebih baik, kita perlu buat sesuatu yang out of routine, sesuatu yang di luar daripada rutin yang biasa kita buat.
Sebab apa? Itulah nilainya sebuah kejayaan, itulah nilainya sebuah kecemerlangan. Kita tak akan dapat kecemerlangan itu melainkan dalam keadaan kita cuba membuat sesuatu yang lain daripada apa yang kita biasa buat. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bukan biasa. Jadi kita bangun malam, kita cuba mengkhatamkan Al-Quran, ini semua adalah sesuatu yang kita buat pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang insentifnya adalah luar biasa. Maka kerana itu, cara pendekatan kita, perbuatan kita, amalan kita pun turutlah perlu dalam keadaan yang luar biasa juga. Sebab apa? Kita anggap Ramadan ini sebagai satu peluang untuk kita, kalau dalam istilah modernnya kita panggil retraining, di mana dalam setiap setahun itu bulan Ramadan ini merupakan platform untuk kita melatih kembali diri kita ini, bagaimana kita nak meletakkan diri kita ini pada landasan yang sebenar, bagaimana kita nak meletakkan diri kita ini fokusnya yang sebenar. Jadi ini merupakan satu peluang yang perlu kita lakukan secara bukan biasa, maksudnya kat situ. Jadi secara umumnya pengajaran yang kita dapati daripada apa yang tersirat dalam Ramadan ini adalah kita perlu melakukan sesuatu yang bukan biasa, bukan yang common, bukan yang rutin. Kalau sekiranya kita hendakkan sesuatu itu lebih baik daripada keadaannya sekarang secara umumnya. Itu nombor 7, kan? Yang kita dapati nombor 8 pula adalah Ramadan ini memberikan peluang kita untuk kita reset. Kita reset diri kita. Kita menjadikan diri kita ni dalam keadaan yang sepatutnya. Kalau kita tengok macam certain devices, alat-alat canggih pada waktu kita ni, dia ada reboot lah, ada reset dan sebagainya. Jadi Ramadan ini adalah merupakan rebooting ataupun resetting bagi diri kita. Sebab apa? Nah, sebab dalam hadis disebutkan bagaimana kalau seseorang itu dia bangun malam, beriman, menunjukkan keimanannya dan betul-betul memperhatikan Ramadan ni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan dihapunkan dosa-dosanya lepas. Maksudnya ada tersirat di dalam Ramadan ini bagaimana peluang kita untuk kita kembali kepada seperti mana kita dahulu, fitrah kita. Jadi pengajaran Ramadan ini bagi kita dalam kita memperbaiki kehidupan kita, kita sentiasa kena melihat kepada asalnya kita. Apakah objektif kita yang asal? Apakah tujuan kita yang asal? Apakah landasannya? Apakah actionsnya dan sebagainya. Jadi memberikan kita satu pengajaran yang halus di situ, bagaimana kalau umpama kata kita sebagai orang Islam pun, inilah peluang kita bagaimana kita nak menjadikan diri kita tidak berdosa, kembali suci kalau sekiranya dosa-dosa kita tu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Begitu sekali rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita pada bulan puasa ni, yang menunjukkan betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana kita ni, kita tengok dalam keadaan kita hendak cuba menjadikan diri kita ni dalam kalangan penghuni syurga yang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, yang syurga itu dibayangkan arduhas samawati wal ard, yang mana lebarnya adalah langit dan bumi. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan pada akhir hadis tersebut, yang boleh kita konklusikan, yang boleh kita simpulkan bahawasanya sekecil-kecil pun kawasan di akhirat kelak, kawasan syurga bagi penghuni syurga kelak adalah luasnya adalah 10 kali besarnya dunia kita ini. Dalam hadis tersebut disebutkan sedemikian. Jadi kita ni Allah Ta'ala bagikan satu peluang untuk membeli ataupun mendapatkan satu kehidupan yang tidak dapat kita bayangkan kebahagiaannya. Tidak dapat kita bayangkan bagaimanakah kenikmatannya. Jadi disebutkan dalam hadis, selagi apa yang dapat dibayangkan dengan mata kita, yang dapat kita dengar dengan telinga kita, maka itu bukan lagi syurga. Jadi ini merupakan sesuatu pemberian yang besar. Jadi bila Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk kita reset diri kita, jadi merupakan satu peluang bagi diri kita bagaimana kita boleh menjadikan Ramadan ini yang terbaik. Juga dalam keadaan kalau kita hendak menjadikan kehidupan kita lebih baik, maka kita kena kembali pada asal, kembali kepada dahulunya apa,
macam mana keadaan kita kalau umpama kata kita belum ada apa-apa lagi. Jadi bagaimanakah kita hendak melakarkan perjalanan kita, usaha kita dan sebagainya. Jadi beginilah subhanallah dalam Ramadan yang memberikan kita peluang tersebut, dan secara umumnya kita boleh ambil pengajaran daripada ciri-ciri Ramadan ini untuk kita aplikasikan pada kehidupan kita yang secara umumnya. Yang kesembilan, tuan-tuan dan puan-puan, ialah bagaimana kita lihat dalam Ramadan ini dia mengajarkan kita supaya fokus. Fokus. Sebab kita tahu Ramadan ini siang harinya berlapar, malam harinya kita qiyam dan juga membaca Al-Quran. Ini ada tiga perkara yang utama dalam Ramadan ini. Jadi dia mengajarkan kita supaya kita bersikap fokus dalam kita mencapai sesuatu. Umpama kata kalau kita bersedekah, umpama kata antara amalan-amalan. Jadi kita tahu bagaimanakah kita perlu memilih amalan yang terbaik dalam kita nak melaksanakan sesuatu. Jadi bila kita fokus, kita akan dapat apakah dia cara perlaksanaan yang terbaik untuk kita capai sesuatu. Jadi di sini juga ada pengajaran bagaimana dalam Ramadan ini kita tahu hanya beberapa amalan yang biasa sebenarnya, tetapi amalan-amalan tersebut dia ada keistimewaannya. Maka kita fokus. Kita fokus pada solat tarawih sebagai solat qiyam. Kita fokus kepada membaca Al-Quran. Mungkin kalau tuan-tuan sebelum ini membaca saja surah, mungkin sudah sampai masanya tuan-tuan cuba mentadabur pula, melihat kepada makna-maknanya yang tersirat. Mungkin kalau tahun lepas tuan-tuan membaca tafsir-tafsir, kemungkinan tuan-tuan ingin melihat maknanya pula daripada perspektif tafsir-tafsir lain. Ataupun kalau umpama kata tuan-tuan dan puan-puan dah lepas daripada mentelaah, mentadabur makna itu, tuan-tuan rasa nak menghafal. Supaya apa? Menghafal senang. Kalau dalam kereta pun puan-puan kata kita boleh hafal daripada apa yang kita ingat tanpa kita buka mushaf dan sebagainya, banyak kelebihannya. Jadi tuan-tuan boleh mulakan pada juzuk yang ke-30 dan sebagainya. Fokus. Jadi yang pentingnya fokus. Jadi fokus ni memberikan kita beberapa advantages, iaitu di antaranya memberikan kita apakah the best actions dalam keadaan tersebut, apakah kita perlu rebutkan untuk kita capai matlamat kita yang kita lakarkan tadi. Dan yang terakhir yang dapat saya simpulkanlah tuan-tuan, yang poin nombor 10 ini adalah Ramadan memberitahu kita yang tidak ada sesuatu sebenarnya yang berkekalan. Kalaupun kita umpam kata ada kesusahan, kesusahan itu tidak akan berkekalan. Kalaupun kita ada kesenangan, tuan-tuan, kesenangan itu tidak akan berkekalan. Bila kita lapar, waktu kita menjalankan ibadah puasa, kita tahu kelaparan kita itu ada limitnya, ada sempadannya. Waktu kita berbuka, alhamdulillah kelaparan itu sendiri akan hilang bila kita mula menjamah makanan, minuman dan sebagainya. Jadi benda yang sama juga kita tahu, selepas daripada kita menjamah makanan, kita rasa kenyang, alhamdulillah rezeki dan nikmat Allah Ta'ala bagi dekat kita. Tapi kita tahu di ada cycle tu nanti kita akan berlapar kembali. Jadi dalam keadaan begitu kita tahu bahawasanya pengajaran di sini ialah sesuatu itu tidaklah kekal keadaannya. Jadi dia memberikan satu latihan kepada minda kita, yang kalau kita menempuh kesusahan, maka kesusahan itu hanyalah bersifat sementara. Kalaulah kita menempuh kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, maka di dunia ini kita akan tempuhnya secara sementara. Jadi kalau gitulah cara kita train minda kita, maka kita faham bagaimanakah kita dapat menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Jadi saya ulangkan 10 poin tadi daripada mula-mula tadi, tuan-tuan. Yang pertama tadi, jadi soalan kita tadi dua, tentang apakah yang tersirat dalam Ramadan yang boleh memotivasikan diri kita untuk mencapai Ramadan yang terbaik tahun ini. Kedua, apakah pengajaran Ramadan itu sendiri yang boleh memangkinkan kita, menolong kita mempunyai pandangan yang sepatutnya dalam kita mengubah kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita perlu faham insentif yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Keduanya, bagaimana kita perlu suburkan perasaan empathy
dalam diri kita. Ketiganya, kita perlu mengambil peluang pada collective actions yang kita ada. Maksudnya kebersamaan dalam masyarakat. Kita perlu ambil peluang tersebut. Yang ketiga. Yang keempatnya, kita diberikan peluang untuk kita melihat kemampuan sebenar diri kita. Cuba tuan-tuan lihat setakat mana kita mampu dan bagaimana kita boleh memperbaiki kemampuan diri kita itu sendiri. Yang kelima adalah bagaimana kita diberi peluang melihat tingkah laku kita sendiri. Tingkah laku sendiri, bagaimana kita dapat mengawal dan sebagainya. Yang keenam pula, persediaan. Jadi setiap perkara perlu ada perencanaan, perlu ada persediaan. Yang ketujuh, kita perlu mengorbankan sesuatu itu demi untuk kita lakukannya dalam keadaan yang luar biasa. Maksudnya, kehidupan perlukan pengorbanan, syurga perlukan pengorbanan. Yang kelapan, dia memberikan kita peluang to reset ourselves, bagaimana kita boleh kembali kepada fitrah, lihat balik apakah yang patut kita buat, di manakah kesilapan kita, risk management kita dan sebagainya. Itu secara umumnya. Tapi di dalam Ramadan ini sendiri, bagaimana kita dapat menjadikan amalan-amalan kita yang tertentu itu lebih baik daripada dahulu. Jadi ini berkait dengan fokus yang kesembilan, poin yang kesembilan, iaitu fokus. Bagaimana kita perlu memilih ibadah-ibadah yang tertentu untuk kita dapatkan the best results. Dan yang ke-10 akhirnya ialah dia memberikan kita, melatih minda kita memahami kehidupan ini, bahawasanya sesuatu itu tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi kita kena berusaha untuk dapatkan kehidupan yang kekal tersebut di hari akhirat. Jadi 10 perkara ini saya harap sama-sama kita dapat sentiasa ingatkan diri kita demi untuk kita capai Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Jadi berinfaklah. Bagaimana dalam keadaan kalau sekiranya kita membelanjakan harta kita itu, kita akan mendapat yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tak akan dapat birra itu maksudnya syurga melainkan kalau sekiranya kita membelanjakan daripada apa yang kita suka. Jadi nak belanja ni, yang terbaiknya kita belanjakan sesuatu tu daripada apa yang kita sendiri suka. Bukan sesuatu yang kita dah tak nak lagi, nak kita buang dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ini di dalam Ramadan ini. Jadi yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku lakau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.